Bagi perempuan asal Ambarawa ini, kantong plastik bekas tak cuma jadi kantong sampah dan disulapnya jadi barang yang bernilai guna. Dengan kreativitasnya yang tinggi, Desi Esterina berhasil meningkatkan pamor tas rajut dari plastik. Di rumah punya tumpukan kantong plastik bekas seperti ini. Susah ditata, mau dibuang pun sayang. Nah, ide yang dimiliki perempuan muda asal Ambarawa ini patut diacungi jempol. Desi Esterina yang menggeluti bisnis tas rajut plastik. Gimana ceritanya ya? Jadi dulu awalnya pas kuliah itu kan kuliah arsitektur interior, tapi harus magang ceritanya. Magang untuk persiapan TA. Aku mutusin magang di Bandung, ada namanya Tobucil. Nah di situ dia toko buku tapi punya kelas-kelas kayak kelas public speaking, kelas menulis, kelas foto, kelas merajut. Nah di situ aku mulai mengenal tuh kegiatan merajut. Kalau plastik awal mulanya juga karena itu aja sih. Jadi sesimpel aku nggak pengen beli benang tambahan, aku udah punya benang-benang sisa di kos-kosan. Ya udah plastik, aku nggak perlu beli. Cuman minta ke teman-teman. Cuman ketika ditanya apakah akhirnya concern ke plastik, kemudian kenapa akhirnya fokus ke plastik, itu sebenarnya dari perjalanannya ini. Ketika aku menjual plastik pertama kali, itu aku belum kepikiran untuk mau do something untuk bumi dan lain-lain, itu melihat seberapa besar dampak plastik dan lain-lain, itu belum pada waktu itu. Cuman aku terus kepikiran untuk menjual sesuatu dari barang yang recycle ini, kenapa enggak sih aku nambahin story gitu. Kalau mencari plastik pertama kali nggak susah, karena kebutuhanku sangat dikit kan. Jadi aku cuman membuat apa yang aku punya dari sampah pribadi. Kemudian akhirnya pengen ada peningkatan, ada permintaan nambah sedikit waktu itu, terus aku pakai limbah dari mama. Jadi kalau ibu-ibu belanja kan pasti kreseknya, limbahnya itu lebih banyak daripada kalau kita-kita yang udah lebih aware lah ceritanya gitu. Kita menjual apa ya, dengan jumlah tertentu, jadi kita bukan produsen tas yang akhirnya membuat segala jenis tas gitu, enggak. Tapi kita lebih mempersiapkan satu konsep untuk satu koleksi, yang mana satu koleksi itu akan keluar setiap setengah tahun sekali. Dari awalnya yang aku bekerja sendiri, bener-bener cari bahan sendiri, jahit sendiri, jual sendiri dan lain-lain, sekarang nambah satu penjahit, dua penjahit, kemudian sempat naik turun, tiga penjahit, terus nggak ada penjahit, terus akhirnya jadi dua penjahit sekarang. Terus perajut juga dan pekerja-pekerja yang lainnya yang dari awalnya aku nggak ada, kemudian cuma 1-2 orang. Sekarang kita satu tim sudah ada 12 orang untuk pekerja. Nama saya Desi Esterina, saya founder dari Crash Cross, sebuah studio desain yang fokus pada limbah plastik. Buat saya, hidup itu bukan tentang seberapa panjang, tapi seberapa worth, seberapa bergunanya hidup kita untuk sesama atau lingkungan.